dan juga bahagian serangan mereka. Harim Mohamed cantik peluang untuk paskan PJ City. Peluang di sana dan itu dia gol. Oh, satu kejutan diberikan oleh paskan PJ City. Pemain nombor 11 dikugat tidak dikawal. Dia mempunyai ruang yang sangat selesa tadi untuk menjaringkan gol pendahuluan pasukan PJ City. Satu gerakan yang bijak sebenarnya dilakukan, dimulakan oleh Khairul Mohamed sendiri. Berjaya melakukan tolakan dan Rajis sudah melihat kedatangan Di Kugan di bahagian kawasan penalti, hanya melakukan tolakan saja dan akhirnya rembatan yang deras dilakukan oleh Di Kugan. Berjaya menghasilkan gol pertama bagi menewaskan Zarif. Dan kita dapat lihat memang kelicikan daripada Khairul Mohamed. Berjaya melurunkan bola tersebut dan inilah peluang yang saya rasa memang sangat-sangat perlu diambil oleh Di Kugan. Satu gerakan dari sebelah kiri disudahkan Terengganu FC. Lita, oh, terkena palang gol. Masih lagi peluang di sana dan bola sudah pun jatuh di bumbung jaring. Jadi terlepas peluang pasukan Seri Pahang melalui sepakan percuma Lita. Memang satu tendangan yang cantik dilakukan oleh Lita. Terkena palang gol dan saya rasa cukup melegakan.